Sumpah Pemuda itu ya, makna dari Sumpah Pemuda ini pemuda harus mengambil peran, mengambil peran yang banyak dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di negara kita. Karena kita melihat dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari peran dari pemuda. Nah, karena itu pemuda harus jadi agen perubahan, agen penoprak, agen ada kegiatan-kegiatan. Bahkan itu ya, meskipun momen COVID-19 ini memang masih ada, tetapi pemuda jangan hilang kreasi untuk menunjukkan kegiatan apa jati dirinya, untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan bangsa Indonesia.